Bersama dengan Budi sekarang ini adalah kumpulan Azimat Band yang telah pun melancarkan album terbaru mereka yang ketiga. Dan Budi berbangga kerana dapat berjumpa dengan Azimat Band. So kita boleh perkenalkan seorang demi seorang lah. Nama saya Nick CDRW. Saya pemain gitar dan juga arranger ataupun music untuk kumpulan Azimat 3. Okay. Saya Dan, pemain bass. Saya Zack, vocalist dan composer. Okay. Saya drummer Zack, drummer Azimat. Saya Faiz, selaku gitaris, keyboardist, KOG Sky. Okay, tahniah di atas kelahiran album ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit keistimewaan album ni. Keistimewaan album ni adalah kolaborasi 100% daripada line up lama dan line up baru. Kemudian lagu-lagu yang kita ketengahkan adalah hasil karya gabungan arranger kita sesama kita. Itu kelebihan album ni. Mungkin boleh perkatakan sedikit tentang susunan lagu dalam kumpulan ini, mungkin ada dihasilkan oleh kumpulan ini sendiri ataupun kolaborasi dengan pencipta lain? Okey, semua lagu dalam album pertama, kedua dan ketiga dihasilkan oleh saya sendiri dan lirik pun saya tulis sendiri. Kemudian dia punya arranger music saja kita bergabung untuk pamerkan kemahiran masing-masing. Saya rasa keunikan untuk lagu-lagu kumpulan ini adalah berunsurkan nasihat. Mungkin ada tema lain untuk album pertama dan kedua dan ketiga, mungkin ada perbezaan dengan album tema, perbezaan lah daripada album-album yang sebelum ini. Sebenarnya album pertama, kedua dan ketiga memang kita kekalkan tema nasihat. Tema nasihat ni bukan bermakna kita baik, tetapi nasihat tu kita sendiri ambil itibar atas apa yang kita tulis tu. Kemudian kita kongsikan kepada umum. Mungkin ada cara promosi tersendiri yang dijalankan selain daripada majlis ini? Mungkin nanti akan ada promosi ataupun tampil mana-mana persembahan? Okay. Kita akan buat promotion bersama dengan kerjasama Maidin Mall, Yon Big dan Kipmat untuk menjelajah ke setiap pasaraya mereka pada setiap minggu sehingga bulan 10 nanti, insyaAllah. Kepada penonton-penonton yang nak beli album ni macam mana? Boleh masuk Facebook, type Azimat Record. InsyaAllah boleh di sana. Boleh beli secara online. So mungkin kita akhir sekali kita nak vokalis kita memperdengarkan sedikit secara live. Lagu-lagu, apa-apa lagu lah. Terima kasih sayang kerana sudi menerimaku yang serba kekurangan menjadi pasanganmu. Thank you, thank you. Terima kasih kepada tahniah di atas kelahiran album yang ketiga ini. Kita harapkan anda semua dapat, orang kata, menyokong Azimat Band. So, semoga terus maju, terus padu dan terus sukses. Right. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay.